Pertemuan rutin bulanan atau Lailatul Ijtima pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Karawang di Kampung Ganduang Desa Pangoleh Selatan Kota Baru, Senin 15 Juni 2015 malam berlangsung khidmat. Ratusan warga dan pengurus Nahdlin tampak hadir, termasuk Rohis Syuriah, PCNU Karawang, Kiai Haji Hasanuri Hidayatullah atau Gus Hasan. Selain pengajian rutinan setiap bulan, Lailatul Ijtima ke-9 kali ini terbilang berbeda. Karena sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1436 Hijriah. Lailatul Ijtima kali ini mengusung tema, Mari kita introspeksi diri dalam menyongsong kesucian bulan Ramadan, serta memperbanyak amal dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beberapa warga dan jemaah juga meraih hadiah dari pengurus PCNU Karawang karena berhasil menjawab pertanyaan tentang seputar Nahdlatul Ulama. Di akhir Lailatul Ijtima, Kiai Haji Hasanuri Hidayatullah atau Gus Hasan memberikan tausiah kepada warga dan jemaah. Dari Karawang, Heri Febrianto, Kemuning TV.